Berikut ini cara untuk menyambungkan yang namanya HDMI MacBook ke TV. Seperti ini. Nah, saya akan sambungkan ke TV yang atas ini dengan kabel HDMI seperti ini. Nah, kalau di MacBook biasanya dia ada port HDMI di samping kanan. Kalian silakan cek saja. Nah, di sini ada port HDMI yang ini. Kemudian langsung kita hubungkan saja apakah berhasil untuk disambungkan ke TV. Untuk TV-nya pastikan sudah kalian ubah inputnya itu ke HDMI supaya langsung terbaca ketika dicolokkan kabel seperti ini. Nah, ini TV-nya sudah saya colokkan dengan kabel HDMI. Kemudian satu lagi kita colokkan ke sini. Nah, kita lihat perbedaannya. Sudah tersambung dengan HDMI TV-nya dan tampilannya sama. Jadi kalau kita mungkin lihat di sini. Nah, tampilannya sama. Ada dua tampilan. Jadi kita bisa kontrol langsung ke monitor kedua. Itu saja caranya, silakan dicoba.